Okay, kita akan pergi ke Hard Rock balik ya. Tadi kita pergi, kita nak pergi tengok baju. Tapi Hard Rock tutup, pukul 3 baru buka. Sekarang kita mau pergi tengok baju lah. Baju Hard Rock apa, Burapa, apa, Burapa? Eh, Burapa Bike Week. Haa, ni lah depan ni yang cakap ni orang parking depan hotel lah. Oh, tak boleh. Dia untuk customer saja. Okey, apa tu boleh touring. Haa, betul. Boleh touring, boleh main dalam town. Macam ni, ha, jalan jam macam ni kita boleh lagi apa, orang kata layan. Ini semua jalan duit je ni. Maksiat. Haa? Maksiat, duit. Haa. Sebab tu cakap, pergi Thailand ni bawa diri lah. Baik cara dia, baik aja dia. Betul? Okay. Haa, buruk cara dia, buruk jadi dia. Haa. Haa. Macam tadi lah. Haa. Kalau orang tu, ish, tak tahulah nak kata. Kan? Kita pun bukan baik mana kan. Tapi, yalah, atas diri sendiri. Ya tu. Haa, niat lillahi ta'ala keluar rumah kan. Kita bukan nak buat benda-benda jahat. Kita nak tengok, nak pergi beli baju Harok kan. Kita nak pergi bike week. Kita minat motor kan, bukan minat benda macam tu. Haa, sekarang pasir pun tak ada. Haa. Okay, berapa? Pattaya. Kita mencari kedai yang boleh lepak minum yang okey lah. Kat sini semua minum tani gregang hingga pun ringgit. Mana maunya tani gregang miau lah miau lah. Mana maunya. Mana maunya. Tengah panas ni. Eh, tengah panas ni. Cuma orang putih je semua. Oh, gila betul. Maksiat. Maksiatul. Tengok ni, kalau tu dekat sini dengan bersidai kat bawah ni lagi, tak kira lagi. Jadi apa? Ha. Jadi, jadi dogong apa? Bergelimpangan. Ni siapa E ni? Ganja. Kan. Bukan ganja. Tak apa banyak tempat macam ni. Kalau patung ini patung dia kan. Ha, tapi ini punya. Ini bukan patung lah ni. Ini dah gila ni. Daripada tempat tadi sini lagi. Dahsyat tu. Ni belum malam ni. Kan? Jap, jap azab berhenti tepi aku nak esok kot. Aku syokot atas atas jap, aku syokot sambil jalanlah. Jangan rokok. Berhenti tempat yang pek. Oh, ini malam meriah jalan ni, Miao. Besar. Ini kau, weh. Ini malam ni mesti kecoh kan ni. Confirm lah, busy jalan ni. Patut. Patut Mas Ali suka apa? Datang sini kan. Motor tak ada kipas ke? Senyap lah. Ampeh je motor. Balik ada bunyi. Haa. Kawasan tekuk terus ada bunyi. Lepas tu dia punya jalan tau. Dia buat lancat-cat sini yang cantik kan. Oh, gila lah Pattaya ni. Ramai orang sudah gila.
naik kondo tinggi bapak tu. Dah lah tinggi. Dah menegak kat dua. Pattaya, kalau geng-geng motor dia akan parking dekat sini. Tangkap gambar dekat sini. Tulisan Pattaya. Titi. Kondo ni kan. Kalau orang tanya, Nazar duduk mana? Pattaya. Kalau alah, datang Pattaya, kalau nampak tulisan Pattaya City tu lah. Kondo aku sebelah tu lah. Apa? Eh, ni jalan je ni. Oh, mana? Haa, cari je. Ke sana. Cari je jalan. Mesti ada punya. Haa, ni depan yang tulisan. Entertainment kan. So, dia jadi gempak lah. Mana dia orang parking tu, Mio? Depan dia tu banyak kosong. Oh, tu geng yang motor penuh tu. Memang. Ni bandar dia daripada sini boleh nampak. Ni ikut dia pun parking selalu sini, tangkap sini tak nampak dah. Ya! Ah, Mio dah ke depan sangat ni. Hey, Mio. Ya. Yo. Ha. Mana kau pergi? Ha, kamu pergi mana ni? Tu abang Fahmi call. Kata apa? Dia tanya jalan Bukit Street ni kat mana. Ni hang naik atas ni mana? Naik atas ni viewpoint lah. Oh. Nampak Pattaya. Wah, dahsyat ni. Sudah gaji. Sudah datang kita gaji. Ya, steady ni. Itu yang kita mahukan. Okay, inilah Pattaya Viewpoint. Bandar Pattaya eh. Kondo ni kacau view ah. Ya, sini boleh duduk tengok. Mana? Ya, tak tahu. Nak try pergi sana? Haa, jom. Ada apa? Monte Carlo. Monte Carlo Asia. Royal Cliff Garden. Apa? Bawah tu? Tak tahu. Tak ada. Kita patah balik. Kokok depan tu ada jalan tembus pergi ke Pattaya balik tu. Kan. Hmm. Patah balik lah. Patah balik? Nak pergi nak tengok kat tempat phone tadi tu. Yelah, ni depan ni kokok ada jalan pusing ke? Macam tak ada je. Komputer. Lau. Ada event tu dalam tu. Tu lah. Sebab tu dia ada ni. Haa, ni jalan ni mesti dia ada pusing ni. Depan ni, dia pusing balik ke kiri. Rasanya lah. Sebab dia naik atas bukit balik. Ni kondo tadi, belakang ni. Ha. Ni apa? Royal Cliff Suite Group. Oh, ini pok-pok orang berado ni. Jalan. Pattaya. Tu, balai polis eh? Oh, ni jalan polis kecungan. Mana pula jalan ni? Ke sini? Bukan tu. Tak tahu. Tu kondo di situ tadi. Ah, mana lah tadi? Kiri. Mana kereta ni nak pergi ni? Ada bumbung. Haa, relax lah. Pakai ni bawah jambatan lah. Bawah flyover je buat apa. Main basketball. Oh, go-kart. Kereta ni baik-baik. Tengah-tengah tu. Yeah, kita kembali ke jalan yang sama. Jalan yang benar. Jauh perjalanan, luas permandangan. Inilah bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Semua ni Allah punya. Syukur dengan nikmat Allah. Ni baru dekat Thailand. Kalau pergi negara-negara lain tu kan, bagi hebat-hebat. Syukur sangat-sangat. Saya dan sahabat-sahabat diberi kesihatan untuk sampai ke sini, berjalan, naik motor, travel. Apa yang kita dapat tu kita bersyukur lah. Kan? Sangat-sangat bersyukur. Ada orang tak dapat pergi, ada orang ada sakit, ada orang ada ni, ada macam-macam ujian. Tapi Allah bagi kenikmatan kita untuk sampai ke sini. Walaupun dalam perjalanan kami ni ada ujian, ujian yang dahsyat kali ni. Kali ni memang ujian yang dahsyat. So itulah. Kita nak balik hotel dulu. Dah malam, kita nak maghrib, kita nak jamak. Malam kita keluar balik, insyaAllah. Jom kita. Phone connected. Lepas ke? Gila lah. Memang ngam-ngam. Dah maghrib Allah. Boleh masuk? Boleh kan? Boleh. Tak boleh dah. Orang dah buat yang jalan gelap. Kena pusing kuat atas tu. Betul aku. Awal kereta pick up dia 7E sini. Cantik kan? Tapi yang kapal lagi cantik. 7E sini dah macam level-level McDonald lah. Buat asal. Malam kita makan eh. Makan dekat depan hotel je. Tak ke mana pun. Sikit masalah on eh. Air order sekali situ ke? Air 2 lagi. Teo ice have? Teo ice? Teh. Do you have tea? Tea, yes. Americano? Lemon tea. Yes, milk tea. Indian tea. Hot. I want ice. You want ice? Ice. Ice tea have. Ice tea, no? Coffee? Got. Coffee, black coffee. Cold. Yeah. Cold, no sugar. Americano. No sugar. Americano, black. Black coffee. Black coffee cold. Cold, no sugar. Sugar nahi. Day? What do you want to eat? Tandoori chicken. Tandoori chicken eh? Don't have. You must go to Mumbai. Then you got tandoori chicken. Ayah. Now you apa yang ada? No meal. You in Thailand ma? You in Pattaya ma? Pattaya masih Thai food ma? Thai food lah. Thai food. Kita tengok macam mana, sedap ke tak sedap. India masak tapi Thai food. Mana apa benda tengok dalam tu betul-betul bang masaknya. You have ice lemon tea? Ice lemon tea. Lemon tea asa? Kedai ni kita orang datang ni pak. Lepas tu dia ayuh. Kopi pun tak gula. Tadi saya minum air ni dekat 7E tadi. Sama, straw semua sama. Makna dia runner je. Ini nasi goreng. Dia import kedai mana? Dia import kedai mana ni? Mio kata kat sini dia buat potong timun dengan kuah limau je. Oh berat Allah. Janji sedap? Sedap. Sedap. Ni dia ambil kat mana? Bali. Cepat juga kan. Panas kan balik. Lepas tu dia. Bukan main besar lagi. Pinolek lah. Ni kena pukul. Bau ngam. Tapi, sedap. Sedap weh.
Restoran mana? Dia menggelak. Restoran mana? Dia menggelak. Apa ini? Apa itu? Restoran mana? Dia punya makanan di mana? Dia punya makanan di mana? Jauh. Jauh. Hari ini lah tau. Kalau tak ada sale kan untuk. Kita masuk. Cantik. Sale. Untuk. Tu tukang runner dia buat. Tukang runner tu pakai helmet tu. Ada kedai-kedai. Sebab apa? Dia ada makanan Thai, dia ada makanan Indian food, Indian food. Semua ada. Eh, kopi 7E pun ada. Kopi 7E pun ada. Tumpahlah. Tu import mana tu? Tu kedai mana tu? Hah? Tu import kedai mana tu? Kedai depan ni. Kau mau minta tahu. Hati tumpahnya. Dah bahaya ni. Try. Kita orang tak sabar nak dengar feedback dia ni. Rasa. Ada nak membayar sekejap lagi mati. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar lain. Baik tak? Tak. Tomorrow for sure. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari ke berapa ni? 6. 5. Tak ingat. Tak ingat. Okey, hari ni hari ke 5 ah. 5 mana? Oh, hari ni kalau kita ambil kita dah di sini. Kan hari Senin tu macam tayar power je, kita gerak pun dah maghrib. So hari ni hari Jumaat. So kita nak pergi lobby dulu, then kita nak pergi cari breakfast, then kita nak pergi semain Jumaat sekejap lagi. Lepas tu tengok lah apa aktiviti kita. Aktiviti kita jadi slow sikit lah sebab ada cerita right kali ni kan. Nanti saya akan terangkan kenapa cerita tu dan apa yang akan terjadi. Kenapa kita masih stay kat. Ya, dan kenapa kita masih ada dekat sini dan tidak banyak aktiviti yang saya nak tunjukkan di sini. So, itulah. Ada kejadian yang itulah menyentuh hati. So, kalau korang boleh tengok. Payah. Itulah kejadian yang berlaku. Kalau korang boleh tengok ZM tu. Panjang ceritanya. Paya. Mana? Mana? Tunggu jap, I turun. Baby, how are you? Good lah. Peace. Jom. Okay. Inilah kejadian yang terjadi. Satu kemalangan jalan raya yang menyayat hati daripada MRR to Bikers. So kami dalam masa lepas kejadian, kami semua dalam tempoh orang kata bertenang untuk menghormati jenazah kan. So panjang cerita je, nanti kita ceritalah. Saya nak cerita lebih-lebih pun InsyaAllah. Apa-apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Arwah Abang Duan. Abang Duan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Amin. Tak. Mana je? Jangan lupa lah. Umat kat inilah orang yang bersama saya berada melihat keadaan kan. So kita dalam tempoh bertenang, tak boleh bayang-bayang. Ya tu, sebagai menghormati jenazah kan, hari ni Jumaat buat tu kan. Ayah motor dia jatuh sebelah sini. Dia jatuh macam tu.
motor jatuh sebelah sini. Ha. Mana ni? Lori tu lagi. Tak, dia jatuh. Bukan dia jatuh macam tu. Dia motor macam ni. Motor ni tumbang macam ni je. Boom. Haa, betul dia tayang ni naik kot sini je. Dia daripada sini, dia start tu ke depan. Habis. Tu je. Sebab bawah ni ada kena apa ni? Sebab bawah ni. Tak ada kena apa tu. Aku rasa kena kepala dia ni. Kena? Kepala dia tersepit kat tank. Ya. Yeah. Nampak tau, ni motor ni dia terbalik macam ni. Ya. Bila dia boleh tarik, dia dia nak duk, dia jatuh macam tu. Tombak. Pro. Ha, ya. Dia atas motor, yeah. Kaki dia terlipat-lipat. Ya. Yeah. Betul. Betul kan eh? Kaki dia kena belah ni. Kan, kaki dia. Kena. Pada tak kena eh? Pada dekat luar kan? Pecah. Ha? Ha, handbrake pecah tu. Pecah. Ha. Pecah Pecah belah sini. Itu lekuk tank. Kita tu. Kita sendiri pun kita tak boleh. Ha, tak boleh nak agak sebab kita tengok tu terkejut. Tak, sebab kita tengok tu benda tu terkejut depan mata tu. Dia kalau dia jatuh, kalau cara dia jatuh kilas. Ha. Kalau kena helmet, kalau kepala dia mesti dapat tak. Tak ada helmet. Helmet dia tengok kan. Dia pecah. Ha. Dia pakai arai. Tu yang Pak Yah pun dengar. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya dah tak boleh. Kalau dia pakai ERC, kemek macam tu dia. Ya. Sebab dia pakai arai. Aku tengok itu, aku ingat tu ERC. Aku tengok, eh, arai. Kenapa kena ni? Sebab kalau dia jatuh macam tu, arai tu, takkan arai tu nak pecah. Selain daripada arai tu, dia kepala ada kat sini, dia tekan. Haa, kompres tu. Prak. Kemek tengok. Pedanan. Habis. Dalam. Air lori besar mana? Betul. Ha. Tu nasib baik lori tu tak bawa beban tu. Itu nasib kalau bawa beban ah nak gila je tak bawa. Lepas tu apa? Tengok. Tengok. Ibarat kita botol, kita langgar naik motor macam mana. Betul. Jom, ni ambil jom. Begitulah keadaan motor arwah abang Duan. Duan Bravo, seorang mekanik. Yang kita tengok ride dia pun ni lah. Kita pun tak, kita tak berapa kenal kan. Baru kenal. Tapi nak jadi macam tu ha. So itulah. Di belakang dia saya. Saya yang yang nampak kejadian. Allahuaklah. Ish, tak tahulah. Tu ride ni kita jadi sedikit, sedikit orang kata beringat. Itulah. Jom. Ya, insyaAllah. Kita nak pergi makan. Jam menunjukkan pukul 11.20 waktu Malaysia. Kita makan dekat kedai semalam yang makan tengah hari tu. Dekat masjid tu. Dan kita terus solat Jumaat di sana terus. InsyaAllah. Kita try merasakan apa suasana solat Jumaat di Thailand. Ni Harley Davidson ni. Ni Yamaha Cubic. Saya pernah pakai kejap je. Ha, tapi motor ni dah tak rare lah sekarang. Sekarang dia ada model baru pula. Ha. Mia. Yo. Ha? Telefon kat mana? Telefon apa, Mia? Ha? Ha. Sambil ride ni kita cerita pasal kemalangan lah. Kemalangan. Ah, ha, ceritanya berlaku di Bangkok waktu kita on the way datang ke sini eh. Mio ah. Ya. Yeah. Lepas tu saya tak cerita apa-apa sampai motor sampai kat sini baru saya boleh bercerita pasal benda ni. Kan, kita nak cerita kita macam tergamam jap. Ha, benda tu jadi terlalu pantas di depan mata saya. Time tu dekat Bangkok, jalan tengah sesak tiga lorong. Ah, arwah kena orang kata kena gilis dengan lori lah. Nasib baik alhamdulillah arwah tidak mempunyai kecederaan luar. Sebarang luka pun tak ada. Tunggu dulu insya-Allah. Sebarang luka pun tak ada. Dan apa nama apa? Dan arwah mempunyai apa? Kecederaan dalam ah. Ha. Cerita dia arwah hari ni akan dibawa jenazah dia melalui jalan darat daripada Bangkok ke Hat Yai. Eh, ke Sandau lah. Dan Sandau datang lagi van jenazah lain, bawa balik ke Malaysia. Ah, bini dan anak arwah datang dekat Bangkok malam tadi. Yang uruskan sini luka dengan chip. Ah, terima kasih banyak-banyak kerana apa? Berkorban
masa untuk menguruskan jenazah. So kami pun tak pergi ke Bike Week sebab kan nak menghormati jenazah. Dan kami rasa kami punya perjalanan kali ni pun agak suram apabila kejadian tu berlaku. Kita punya pergerakan pun terhad, kita punya aktiviti pun terhad sebab kita rasa ya, kehilangan lah. Sebab tim kita kan menghormati. Ya, menghormati jenazah, adab dia. So itulah kita. Dan kita pun masih kat sini sebab kita tunggu documentation. Ya. So bukannya saja-saja kita orang masih di sini, kenapa tak balik lagi? Perjalanan nak balik Malaysia pun jauh. Ya, yeah, 1000 lebih kita kilometer. Boleh, kita orang tak boleh balik sesuka hati tanpa rest yang cukup. Ya, yeah. Dan kita kena ambil benda ni sebagai iktibar untuk kita yang belum sampai ke Malaysia ni untuk berhati-hati. Dan untuk simpan tenaga kita juga untuk balik. Lepas tu, insyaAllah besok kita akan berangkat pulang ke Cumpuan dulu untuk tidur di sana sebab kita nak straight ke Danok agak lama, sampai 11 jam. So kita perlukan rehat lah. Yang hidup ni kita kena teruskan hidup. Cuma orang kata kita menghormati sebab ride tu dengan kita orang, rider tu dengan kita orang. Kita orang kena faham-faham. Itulah tu. Hari ni pantai di apa? Di Pattaya ni sangat cantik. Air dia pun alamak biru je kan. Cuaca pun baik, alhamdulillah. Hari Jumaat kan. Banyakkan kita selawat kat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baca surah Al-Kahfi insya-Allah. Semoga kita terhindar daripada fitnah akhir zaman ni. Amin. Amin. So, itulah. Itulah cerita dia. So, ride kali ni memang ada suka dan duka lah tu. Duka tu yang dahsyat tu. Benda tu melibat. Duka tu mendalam. Ya, sebab melibatkan kematian. Meninggal dunia. Kan? Itulah. Tu takdir, orang kata Allah SWT tu dah tulis lah kan. Kita punya habuan ni, kita punya masa tak tahu bila dan ketika kan. Sebab tu kita kena banyak bersedia lah. Banyak bersedia sebelum kita dijemput. Wallahualam, saya pesan kat diri saya juga yang jahil ni, yang tak pandai apa ni kan. Sama-sama kita ingat. Macam ni lah, macam ni lah. Ni keadaan jalan Bangkok, ni Pattaya, Bangkok lagi teruk tau. Macam ni, jalan dia terlalu sibuk. Arwah kena di dalam kawasan-kawasan macam ni. Tempat yang macam ni, sibuk macam ni. Dia bukannya laju pun, memang dekat traffic light. Bukan, dekat jalan bandar. Dia bukannya, tempat yang tengah laju ke apa, tak ada. Dia ibarat macam ni, arwah duduk dekat kedudukan saya. Datang satu lori, keluar macam ni, sebelah ni. Kan, lori tu dua trailer. Maksudnya satu depan, satu belakang. Dia ingat trailer dua tu dua gerabak. Dia ingat satu tu dah lepas dah. Rupanya datang lagi satu gerabak. Sipi je, dia kena bahu je. Lelah arwah terjatuh, lori tu timpak dia. Begitulah cerita dia. Lalang dah betul-betul dekat jalan raya tadi kan. Saya cerita. Saya di tempat kejadian dan ada orang-orang Thailand dekat situ yang membantu. Telefon ambulan. Sangat pantas kejadian tu. Sangat pantas. Lori tu dia gerak gitu je. Tapi semalam, cip dengan luka dah settle dekat balai. Pemandu lori datang. Owner lori tu, kilang tu pun datang. Owner kilang tu datang. Bagi statement, buat report kan. Tu lah cerita dia. Nak kata salah driver tu tak juga. Sebab dia duduk dekat lane dia. Lepas tu dia pun tak rasa lori dua gerabak kan, dua trailer tu. So dia belakang, trailer belakang yang kena. So itulah. Wallahualam, Allah dah tulis tu. Okay, depan ni masjid. Kita akan solat di sini lah.
Mana jalan masjid? Lupa dah. Ni kot depan ni. Masuk sini belakang ni kena pusing. Sebab sana one way rasanya lah. Saya pun tak apa nak ingat. Kedai aksesori tu. Syok tu. Boleh tengok ah. Ramai rider-rider Malaysia yang datang ke sini untuk makan. Reduk sikit. Alamak, berpasir. Tak apa, boleh memang. Handbrake ada. Jom kita makan pot semalam. Group connection lost. Ramai sungguh rider-rider. Okay, latest update eh. Kita boleh tengok dalam group. Cik dah hantar surat apa ni? Surat kedutaan. Kedutaan untuk kematian. Lepas tu family arwah semua dah sampai. Anak dan isteri arwah. Abang Mio dengan Cik lah kat sana. Itulah. Alhamdulillah, semoga segala berjalan lancar dan semoga Allah permudahkan segala urusan arwah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah. So kita ni yang ada lagi beberapa ribu kilometer ni, beringatlah. Kena berhati-hati dan beringatlah, insya-Allah. So ride kali ni memang bike week pun ke laut, apa pun ke laut. Tak ada lah. Memang kita sekadar lupakan. Ya. Kita sekadar datang ke Pattaya ni hanya untuk apa? Berehat je. Orang kata berehat. Gitu lah. Pergi selesai, makan. Berehat, selesai semua benda. Balik. Bike week pun tak pergi lah. Tak jejak pun. Tak ada. Memang tak jejak lagi. So itulah. Kita nak kena hormat ni lah. Sahabat-sahabat kita juga. Kita selesai dulu. Ya, betul. Sampai jenazah tu dah sampai ke Malaysia. Dah selamat dah. Dah gerak balik ke apa. Baru. Mungkin kalau singgah baik-baik pun beli baju je lah. Ya, betul. Tu je lah. Apa orang kata? Ini pun besar rahmat lah. Cip. Yeah. Cip dengan luka tu. Nak tolong settlekan semua. Orang nak harapkan kita ni terkia-kia juga. Belum tentu kita boleh. Belum tentu kita boleh buat macam mana Cip dengan luka tu buat. Ya Allah, besarlah tu pahala dia tu menguruskan jenazah tu. Lepas tu tim-tim yang bawa van jenazah daripada Nyai ke Bangkok dan Malaysia. Malaysia daripada Hat Nyai ke Malaysia tu pun itulah. Terima kasih banyak-banyak. So itulah. Nanti kita buat collection, kita bagi dekat apa? Luka eh. Tak bagi. Malam tu duduk aku tak tahu apa. Untuk donation dia mengkilat. Itulah cerita dia. Okay, nak makan apa? Okey, kita tengok update dekat Facebook Abang Mio. Salam Jumaat, semoga dia permudahkan urusan arwah Duan di Embassy Bangkok eh. Caun. Insya-Allah. Nah, kita ada artis kat sini. Pak Long. Habis Pak Long. Artis YouTuber. inilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, awal. Alhamdulillah. Syarga. Oh. Nak makan apa? Ramai tu. Assalamualaikum. Jadi mana? Ini sembihat. Dia beli sembih betul. Oh, berdiri dia Pak Ahmad. Sihat eh? Belakang. Main duduk dong. Itulah, nak okey apa dah tak okey dah tengok macam tu. Kita pula depan mata pula. Masa ni ni lah. Tapi tu dah tepat betul kan. Mempelai. Asli lemon tea. Awak order kopi. Lemon honey tu. Mempelai. Pi. Mampelai. Tahu ya? Lemon tea kot. Lemon tea? Okay, kita punya makanan tengah hari. InsyaAllah Allah bagi sedap. Tu apa tu? Daging terbakar. Harga kita terbakar. Harimau lagi. Tom yap. Menu. Selamat malam.